Ketawa, Os. Dia tiba-tiba ada sini ya. Kok ketawa-tawa begitu? Kayak abis dapet arisan. Eh, hantu hilang, Os. Gak ada, eh. Kira aku belum biasa udah kapal ngeliat. Dia minta depan Aos, dia punya hantu minta depan Aos, macam mana? Gue gak tau udah pindah ke sana, di situ teh katanya. Kasih nyanyi ya, Aos. Apa sih? Hah, ada sate. Sate ros tuh sate. Sate terbang. Aduh. Enak satenya. Kesampaian juga Lili makan sate. Setan makan sate. Kabur, Ma. Kabur, Ma. Ayo Us nyanyi Us dari tadi nganong-nganong aja. Nyetem, lagi nyetem. Jangan lama banget. Tadi lu kan ngisi bopak, bopak kemana sih? Tadi itu aku sempat ketemu sama bopak. Terus? Aku melihat dia sepertinya jiwa itu sedang terpukul. Mungkin karena dia gak bisa menerima keadaan. Yang mana mobil angkotnya itu habis jatuh di jurang. Kemudian kondisi mobilnya itu hancur berkeping-keping. Sepertinya dia syok gitu, Us. Dia hanya bisa diam diri, mengong. Seakan-akan jiwanya itu kosong, Us. Seperti depresi gitu, Us. Ya, aku sebagai teman, sebagai sahabat, aku juga gak tega melihat keadaan dia. Ini kok aku jadi kayak baca puisi, Us? Gue kata lu puisi. Aku ini kan ngomong, ngajak ngomong. Lu nadanya kayak puisi, gue iringin. Kamu mau nyetem? Belum. Udah. Tuh. Ngomong dong. Langsung kita. Udah nyenyong. Lagi. Hei, Pak. Kenapa? Itu tadi bukan yang mobilnya bapak. Oh, saja. Ngomong udah masuk ke jurang. Udah nyusap, nanya, ngeping. Tadi lewat sini ser, gitu. Terus yang nyetir siapa? Si Rangga dah. Masa kamu tuh hantunya Rangga? Angkot tuh kena jadi hantu. Pasang kampung aja udah. Pusing. Bopak ya kan? Kita jangan sampai jiwa kita kosong juga. Kayak bopak ntar malam. Pusing banget. Yes. Sing song. Lagu apa? Nietzsche Mokso. Oke? Banyak bahasa,
Kita semua saudara. Arah Jawa, arah Sunda, arah Banda, arah Tionghoa, arah. Ada apa lagi, Teh? Gua diem. Banyak ya? Suku kan banyak. Arah hantu. Hantu di mana? Arah hantu yang kita, Os. Kapan datangnya, Teh? Gua gak tahu, Os. Dia tiba-tiba ada sini ya. Pake tawa-tawa begitu. Kayak habis dapat arisan. Teh. Eh, hantu hilang, Os. Gak ada, eh. Dia takut, Os. Iya. Lagi aku gak biasa, udah kapal ngeliat. Dia pindah lepas, Os. Dia punya hantu pindah lepas, Os. Macam mana? Gue gak tau udah pindah ke sana. Di situ, Teh, katanya. Kasih nyanyi ya, Os. Ya, setep, Teh. Ada hantu lepas kita. Bikin orang takut saja. Lain alam, lain dunia. Dia bukan saudara. Mari kita hapus saja. Kita ambil aja slip aja yuk. Gimana dong? Kok rumah Rangga terang ya? Iya ya, kayak ada penghuni baru kok terang. Nggak mungkin ada penghuni baru, kan Mas Rangga tuh baru dimakamin tadi sore dan sama keluarganya. Masa ada penghuni baru sih? Iya, tapi kok udah berantakan begini ya? Kayak udah ditinggalin seminggu. Iya, ih. Gue perasaan Osa gak enak, kita pulang aja yuk. Ayo. Lu. Itu Rangga. Sama istri sama anaknya itu. Pulang aja yuk, Bu. Tunggu. Tapi saya penasaran nih. Lebih baik. Saya lihat dulu ya. Emang lu berani? Berani, Mamak Sati. Percuma badan saya gede dong. Emak lu abis kejerut di mana sih? Kok jadi sok berani? Ayo masuk. Rumahnya berantakan. Kok sepi? Tadi bener loh ada suara. Iya, Mak juga denger. Apa sih? Ada sate. Mak, enak juga baunya. Mak, dari mana orangnya bau menyan kok? Oh, menyan. Sate, Ros tuh sate tuh. Oh, iya, sate terbang. Sate terbang, aduh. Enak satenya. Kesampaian juga Lili makan sate. Setan makan sate. Kabur, Pak.